Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Kak Fira. Hari ini kita akan mengenal bentuk-bentuk. Kira-kira bagaimana dan apa saja ya bentuk itu? Yuk, langsung saja kita lihat. Nah, yang pertama ada bentuk lingkaran, yang bahasa Inggrisnya circle. Bentuk lingkaran ini sama dengan jam, bahasa Inggrisnya clock. Yang kedua ada bentuk persegi, bahasa Inggrisnya square. Bentuknya sama dengan figura. Figura adalah tempat untuk membingkai foto. Selanjutnya, ada bentuk persegi panjang. Bahasa Inggrisnya rectangle. Bentuknya sama dengan cermin, yang bahasa Inggrisnya adalah mirror. Nah, yang ini bentuk segitiga, bahasa Inggrisnya triangle. Bentuknya sama dengan rambu peringatan, yang bahasa Inggrisnya adalah warning sign. Nah, selanjutnya ada segitiga siku-siku, bahasa Inggrisnya right triangle. Nah, bentuknya sama dengan penggaris, yang bahasa Inggrisnya ruler. Nah, yang ini bentuk kubus, bahasa Inggrisnya adalah cube. Bentuknya sama dengan permainan Rubik. Selanjutnya ada bentuk balok, yang bahasa Inggrisnya adalah cuboid. Bentuknya mirip apa ya? Nah, bentuknya mirip dengan akuarium, yang bahasa Inggrisnya aquarium. Selanjutnya ada bentuk kerucut, yang bahasa Inggrisnya adalah cone. Yang bentuknya sama dengan waffle kerucut es krim, yang bahasa Inggrisnya adalah cone waffle. Nah, itulah beberapa bentuk-bentuk yang kita kenali. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.